dari Papua di Indonesia lo. Pak, ini ditemukan ularnya di mana ini? Ditemukan di Cilalang. Ya? Cilalang. Cilalang. Di mana tempatnya Pak di Cilalang? Di Gorong-Gorong. Ya, di Gorong-Gorong. Jam berapa Pak? Ya, 12. 11:30. Ya. Saat itu Bapak sedang apa? Tidak ada. Kita di Cilalang. Ya? Dukung lewat subscribe, like, share, kawan, sahabat. Seorang nelayan di pemukiman nelayan Cilalang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menemukan seekor ular piton yang sudah dewasa. Diperkirakan panjang 3 meter. Ditemukan di dalam gorong-gorong saat sedang bermain layang-layang adalah warga bernama Pua Adi yang saat itu sedang tidak melaut. Pua Adi menemukannya sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Ia juga berpikir ini untuk memeliharanya ini, sambil ya? Setiap hari meminumkan air jam berapa kepada ular tersebut. Terlihat dia mengikatnya ya? Bersama kayu dan setengah mati apa, untuk mengulanya. Ya? Oh iya, terus dengan siapa kita minta bantuan menangkap ini? Sendiri? Sendiri. Terus ini mau diapakan nanti, Pak? Apa tidak memanggil ahlinya dari pemerintah atau polisi atau apa? Karena ini keamanan bagaimana? Namanya siapa lagi, Pak? Ya? Bapak Ali. Adi. Oke, Pak. Makasih ya, Pak ya. Warga lain bernama Ilham juga mengetahui keberadaan ular ini. Diperkirakan ular ini sedang ikut di dalam mobil truk eksavator yang sudah lama ditinggal di hutan lalu dipakai untuk proyek reklamasi pantai yang ada di pemukiman nelayan Cilalang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene ini. Berikut komentar dari warga bernama Ilham. Permisi Pak, Pak Ilham ya. Iya. Apa Ilham bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana kronologis ular ini sehingga ada di kampung Cilalang ini? Ini bisa dikatakan ular piton, kenapa bisa ada di pinggir pantai? Iya. Menurut kemarin Pak cerita warga di sini, pada saat di timbung ini, ya. Menurut warga ada mobil eskavator di sini ya. Yang sempat macet. Ya. Menurut warga itu bahwa ada ular di mobil itu. Iya. Dalam mobil itu. Setelah itu beberapa hari menghilang itu ular. Iya. Jadi beberapa hari kemudian muncul lagi di sekitar sini. Iya. Kemudian Bapak Adi ini iya. Iya, dia yang sempat, iya. Dia sempat menangkap ular itu. Oh iya. Kapan itu kejadiannya? Eskavator itu mulai menggali ini di reklamasi pantai ini. Sudah berapa? Sudah lama Pak ini. Sudah lama ya. Sudah lama. Jadi ini tadi ditemukan jam 12. Ya, jam 12 sebenarnya. Siang ya. Oke, terima kasih.